Assalamualaikum dan hai, bersama kami lagi dari acara Samsung Unpacked 2020. Jika tahun lepas kita telah dikejutkan dengan kehadiran peranti konsep boleh lipat yang penuh inovasi, Samsung Galaxy Fold, pada tahun ini Samsung sekali lagi telah menawarkan peranti boleh lipat kedua mereka, iaitu Samsung Galaxy Z Flip. Apakah penawaran yang hadir pada peranti ini? Mari kita lihat. Dari segi paparan, skrin utama peranti ini hadir dengan skrin 6.7 inci Full HD Plus Dynamic AMOLED Display bernisbah 21.9:9 dengan 425 ppi. Peranti ini dikatakan adalah yang pertama menggunakan skrin Ultra Nipis UTG, menjadikannya lebih tahan lasak berbanding skrin plastik Galaxy Fold. Jika dibandingkan dengan pendahulunya Galaxy Fold, ia dilihat lebih kompak dan nampak seperti telefon yang boleh dilipat dan bukan tablet mini yang boleh dilipat. Tarikan utama pada peranti ini adalah Flex Mode yang membolehkan pengguna melipat peranti mengikut sudut yang diinginkan, dan aplikasi seperti kamera akan terpisah kepada dua bahagian, bahagian atas untuk paparan dan bahagian bawah untuk kawalan dan tetapan. Boleh dikatakan satu pembaruan yang harus dipuji. Mekanisme lipatan pada engsel peranti ini juga telah ditambah baik dengan berus pada bahagian dalaman yang menghalang debu dari merosakkan komponen dalaman peranti. Samsung mengatakan bahawa peranti ini boleh dilipat sehingga 200,000 kali berbanding 120,000 kali saja pada peranti Galaxy Fold mereka. Untuk skrin di bahagian luar pula, ia hadir dengan paparan 1.1 inci dengan panel Super AMOLED beresolusi 300x122 pixel. Skrin ini digunakan untuk memaparkan notifikasi, menjawab panggilan dan juga mengambil gambar swafoto. Pada bahagian atas skrin utama, terdapat sebuah kamera selfie 10MP f2.4 yang berupaya mengambil gambar bokeh melalui fungsi Live Focus dan mampu merakam video beresolusi 2140p pada kadar 30fps. Untuk kamera utamanya pula, ia dilengkapi dengan kombinasi dua kamera, iaitu kamera utama 12MP f1.8 dan kamera ultra lebar 12MP f2.2. Ia berupaya merakam video sehingga resolusi 4K pada kadar 60fps, dan seperti peranti Samsung sebelumnya, ia hadir dengan ciri steady shot untuk rakaman yang lebih stabil, rakaman super slow-mo 960fps beresolusi 720p dan sokongan rakaman video hyperlapse. Tambahan pula, rakaman video peranti ini juga disertakan dengan HDR10 Plus dan kebolehan tracking autofocus untuk merakam subjek bergerak dengan lebih cekap. Dari segi spesifikasi, ia dikuasakan dengan chip pemprosesan Qualcomm Snapdragon 855 Plus, memori sebesar 8GB RAM dan storan sebesar 256GB. Ia hadir dengan bateri sebesar 3300mAh yang menyokong pengecasan pantas fast charging 15W dan pengecasan niwaya. Peranti ini telah ditawarkan pada harga $1,380 yang bersamaan lebih kurang RM5,702 dan boleh didapati dalam 3 versi warna, iaitu mirror black, mirror gold dan mirror purple. Jadi sekian saja pandang pertama untuk Samsung Galaxy Z Flip. Apakah pendapat anda tentang peranti ini? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya.